bersilaturahmi ke sini, bisa sholat berjamaah juga, sholat tarawih dan sholat isya di sini dengan masyarakat Desa Cilimus khususnya dan warga Kabupaten Kuningan umumnya. Kami merasa bangga dan terima kasih sekali yang tidak terhingga gitu dengan kedatangan Bapak Jokowi ke sini gitu. Merasa diakui oleh Bapak negara kita gitu. Saya itu selaku Ketua MU Desa Cilimus merasa senang sekali kedatangan pemimpin daripada negara Indonesia ini gitu, yang tidak diduga-duga sehingga ya, sehingga saya memaksakan walaupun bagaimana di dalam kondisi saya datang sampai yang imam sendiri yang membonceng saya ke sini tuh. Nah, begitu yang saya rasakan. Alhamdulillah ini merupakan dakwah melalui Quran. Alhamdulillah bisa mengimami Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan ini sungguh sangat kehormatan bagi saya secara pribadi dan juga kehormatan bagi seluruh masyarakat di Cilimus secara umumnya dengan kehadiran Bapak Jokowi. Semoga bisa menjadikan Islam ini lebih kokoh, lebih kuat dengan pemimpin kita ini turun ke masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi Saya itu selaku Ketua MU Desa Cilimus merasa senang sekali kedatangan pemimpin daripada negara Indonesia ini yang tidak diduga-duga, sehingga saya memaksakan walaupun bagaimana di dalam kondisi bagaimana saya datang sampai yang imam sendiri yang membonceng saya ke sini tuh, nah, begitu yang saya rasakan. Alhamdulillah ini merupakan dakwah melalui Quran. Alhamdulillah bisa mengimami Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan ini sungguh sangat kehormatan bagi saya secara pribadi dan juga kehormatan bagi seluruh masyarakat di Cilimus secara umumnya dengan kehadiran Bapak Jokowi. Semoga bisa menjadikan Islam ini lebih kokoh, lebih kuat dengan pemimpin kita ini turun ke masyarakat seperti itu. Terima kasih atas kedatangan Bapak Jokowi ke masjid kami, bersilaturahmi ke sini, bisa sholat berjamaah juga, sholat taraweh dan sholat isya di sini dengan masyarakat Desa Cilimus khususnya dan warga Kabupaten Kuningan umumnya. Kami merasa bangga dan terima kasih sekali yang tidak terhingga gitu dengan kedatangan Bapak Jokowi ke sini gitu. Merasa diakui oleh Bapak negara kita gitu.